6 orang pengunjung gedung pertemuan di Kota Bekasi, Jawa Barat terjebak di dalam lift. Setelah hampir 7 menit terjebak di dalam lift, ke-6 pengunjung gedung akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Rekaman video amatir memperlihatkan petugas pemadam kebakaran mengevakuasi 6 orang pengunjung gedung pertemuan Geraha Hartika di Jalan Kemakmuran Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat yang terjebak di sebuah lift. Pengunjung yang berada di dalam lift yang mayoritas wanita panik. Setelah hampir terjebak kurang lebih 30 menit, petugas akhirnya berhasil membuka pintu lift yang macet dan mengevakuasi para pengunjung gedung. Penyelamatan berhasil berjalan selama 7 menit. Dan di dalamnya pengguna terdapat 6 orang. Dan berhasil kita selamatkan dan tidak ada korban jiwa. Pihak pemadam kebakaran menduga terjadinya lift macet akibat kurangnya perawatan dari pihak pengelola gedung. Diimbau kepada seluruh pengelola gedung untuk selalu melakukan perawatan lift secara berkala guna menghindari kejadian serupa terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.